guys, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lagi berada di tempat review animasi Skibidi lagi ya. Tentunya ini adalah tempat yang berbeda lagi yang belum kita kunjungin. Tapi untuk mereview animasi karakter Skibidi atau kameramen, kita harus mencari badge-nya yang tersembunyi. Nah, ini adalah tantangan yang harus kita lewati ya, supaya kita bisa dapat semua karakter yang keren-keren. Ya udahlah, sebelum lanjut, seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Aduh, Lung, kalau mau review animasi di sini harus cari badge dulu. Nyari badge-nya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Weh, emang sesulit itu nyari badge di sini? Yang benar dikit. Kalian udah dapat belum salah satu karakter yang di sini? Sangat sulit sekali. Kami aja yang bertiga bareng-bareng nyarinya cuma dapat 4 mob. Udah hampir 1 jam di sini. Ya ampun, 1 jam cuma dapat 4 mob doang. Wah. Berarti sulit sekali ya. Mending bagus mob yang didapetin. Ini pasti biasa-biasa aja coba. Mob keren nih, Bos. Bukan sembarang mob. Emang sekeren apa Nabila Gaming, ha? Coba lihat, saya pengen lihat. Kita kasih tunjukin dia. Pasti terkaget-kaget dengan morph yang kita temukan. Ini dia. Wih, apa ini? Buset, Titan Clockman, Titan Drillman, sama Titan Upgrade TV Man. Wih. Wah, agak kaget yang nemuinnya nih. Baru pakai segede ini rupanya. Ya ampun, keren-keren lagi nih. Apalagi Drillman sama Clockman tuh. Wih. Wah, boleh-boleh nih. Wah, ini kan kalian udah dapat. Bagi-bagi tahu lokasinya lah. Boleh, ayo ikutin kami. Nah, gitu dong. Ini kita kalau nggak salah tuh ada teleport-teleport map, guys. Nah, pertama-tama yang mana dulu nih? Nah, pertama-tama kita teleport nih ke GM Konstra. GM Konstra. Oh, ini yang paling pojok kanan. Set. Okay, let's go. Nah, buset. Kalian berubah jadi kecil dulu. Ya, lupa. Bener, mana kan? Ini? Masa saya lihat kaki kalian doang? Nah, ini terus kemana ini? Hah? Sini, ikutin aku. Oke, kita ikutin Tan Gaming. Masuk ke sebelah sini. Hah? Minggir aja. Lewat mana, Wak? Sama aja, Wak. No. Oke. Tuh, Nabila nunjukin juga. Nabila lebih hafal nih. Oh? Iya, tuh. Ikutin aja tuh. Nah. Okay. Sini. Jereng. Core-nya Titan Drillman. Nah, pakai. Dapat Titan Drillman. Jangan pakai di sini, Tan Gaming. Keluar dulu lah. Oke, kita keluar dulu, guys. Oke, kita dapetin yang badge. Kita lihat Titan Drillman. Nah, ini dia, bosku. Langsung kita mod saja. Kakinya doang nih. Ya, makanya berubah sesama Titan. Ayo sini berubah. Nah, berubah ya. Drillman, ngapain pakai Clockman? Oh iya. Ailah. Dasar. Tahu dia pamer tuh, Nung. Iya, pamer tuh. Mentah-mentah saya belum dapat. Oke, ini pertama-tama kita mulai review dari ininya ya, animasi penilaiannya ya. Oke, tendang. Coba. Ya elah, cuma begitu doang. Itu apa? Nendang lalat? Masa begitu nendangnya, Le? Oke, sekarang pukulan. Ya ilah, apa nepuk lalat itu mah? Nepuk lalat, ini berguna nih buat bangunan nih. Buat bangunan, sabar. Satu-satu, mulai dari storm. Dar. Storm ada efek anginnya doang di bawah ya. Oke, lumayan, tapi ini animasinya lama banget ya. Tuh, oke, drill attack. Bede, lihat berputar-putar itunya, bornya. Oke, ini kalau ada yang mau dibor nih mantap sekali sama Titan ini ya. Headbutt. Wih, gila. Oke, keren. Kalau menurut saya sih ini animasinya ya lumayan lah ya. Kita kasih 7. 8/10. 7 saya mah. Oke, 7 terus kalau bentukannya keren sih ini ya, enggak kotak gitu. Jadi saya kasih 8 lah kalau bentukannya. Nah, ya udah. Sekarang kita bakalan coba nyari Titan Clockman lagi. Oke, kalau yang Titan Clockman di mana ya mapnya ya? Teleport ke Flat Grass. Oh, yang atas paling kanan, GM Flat Grass. Let's go.
Kita teleport lagi. Ini kok mereka pada tahu ya lokasi-lokasinya ya? Ini siapa yang jadi Titan Clockman nih? Aku. Wow, ini luas sekali tempatnya tuh. Oh, tuh lah. Hey, nih, cepetan. Tuh, Nabila udah duluan di sana tuh. OTW. Lari. Ada lubang langsung aja terjun ke sana. Oh, gitu. Ada lubang. Ya elah, ini kita kayak semut ya jadinya ya di sini ya. Kecil banget, woi. Sabar. Kita pakai Titan apa? Drillman dulu nih, guys. Biar kerasa gedenya ya. Mort. Nah, kita jalan ke sebelah sini. Let's go. Ya elah, sama aja kecepatannya tuh. Enggak lah, tuh wak kesusul. Mana wak kesusul, makin jauh perasaan. Oke. Oh, itu ada lubang. Nah, itu dia di sini tempatnya rupanya, guys ya. Di pojokan. Wah, kita lihat, kita zoom dulu. Ini harus masuk ke lubang ya? Ya, masuk. Iya. Oh, enggak, diinjak doang itu. Mana Titan masuk ke lubang sekecil itu? Oke, okay. Buset, sabar dulu. Apa itu? Oke, okay, kita pakai morphnya. Morph berubah Titan Clockman. Bedeh. Walaupun kotak gini, tapi ini pernak-perniknya keren banget ya tuh. Wow, keren lah. Keren, 10/10. 10/10. Kalau saya 9 lah, karena badannya sih kotak nih. Bagusan Drillman tadi, udah nggak kotak tuh. Nah, ini 9/10. Kalau Wak, berapa? Kalau Wak, sama kamu 9/10 ini. Ya, 9/10 ya. Oke, kita mulai dari tendangan. Ala boy, tendangannya. Kurang makan. Oke. Okay. Ah, nggak mau kecewa. Kecewa nih. Kecewa. Oh, nggak. Lumayan. Bareng tadi ya, lumayan ya tim pukulannya ya. Kalau yang tadi Drillman nggak niat tadi, guys. Portal yang tadi, portal perasaan. Cobain yuk. Masuk, yes, coba. Yes. Dunia mana ini? Dunia jam. Ini di alam mana kita ini? Ruang angkasa tuh. Iya. Terus baliknya gimana? Hah? Tinggal balik kok ini. Hah, baliknya gimana? Time lapse. Portal. Oh, tuh. Enggak. Nih. Kita balik. Lah, balik sini lagi. Ya ilah. Nyasar kita, guys. Ya udah, kita review di sini aja ya. Ya. Okay. Sekarang portal tadi udah, sekarang time leap. Wih. Gelap. Wih. Bisa gitu ya? Amin. Bisa jadi gelap gitu, guys. Keren. Boleh-boleh tuh. Tuh. Eh, kok kedip-kedip tuh? Tuh. Peribaya tuh apa tuh? Apa tuh? Ngedisco dia, guys. Oke, udah ya. Nah, ini berarti kita bakalan coba cari Titan upgrade Titan TV Man lagi. Let's go. Oke, BTW kita sudah teleport ke GM Coach ya, Coach gitu. Nah, sekarang kita bakalan cobain ikutin Tan Gaming katanya di mana nih, hah? Ikutin Tour Guide Pro ini. Sini ikut. Tour Guide Pro. Wah. Belok kanan. Masuk gang? Ya, ikutin aja. Wah, oke, terus lurus. Mana lagi, Wak? Belok kiri. Kiri. Aha. Lurus terus. Alamak, jauh banget jalan kaki kita. Yang penting dapat ini. Ya. Penting dapat ya. Terus mana lagi, Wak? Sampai pojok. Sampai pojok. Okay. Belok kiri. Belok kiri. Ya ampun, dibawa ke pojok-pojok ini kita nih. Oh, tuh. Nabila sudah nungguin di sana rupanya. Wah, ada pedang ungunya, upgrade Titan TV Man. Ambil. Let's go. Kita dapat ya. Oke. Kita review di tempat awal aja. Dari segi bentukannya masih menggunakan badan kotak, tapi detail-detailnya oke sih ya. Tuh keren banget, guys ya. Nah, cuman core-nya kayaknya agak kurang mirip ya core-nya ya. Oke. Dari jetpack-nya keren, sepertinya masih satu tabung, masih mirip. Oke. Nah. Terus. Saatnya kita menilai ininya dulu nih, animasinya dulu. Kalau kick sama punch enggak usah dinilai ya. Capek banget liatnya. Tendang bola. Tendang angin nih, lihat ya sekali lagi ya. Angin. Tuh.
Ya ampun, kalau tinjuannya ya paling kalau nggak uppercut yang pukulan biasa. Terus red screen, apakah langsung ke empat-empatnya? Buset, red screen guys. Oke. Bukan main. Eh tapi bawahnya nggak red screen ya? Putih tuh masih tuh. Oh ya itu yang di perut. Yang di perutnya ya. Wah ini belum ini nih. Belum ada baterainya kali. Sempurna. Belum sempurna guys ya. Terus normal screen kita balikin. Ya ilah ini animasinya loadingnya agak delay guys ya, beberapa detik nih. Tuh baru muncul lagi. Shadow escape-nya apa? Oh shadow escape bisa teleport guys. Tuh. Tapi gak usah lah ya, kita di sini aja guys. Shadow escape terus core blast. Mutar tuh, lihat tuh dadanya tuh. Blender. Wah, ini baru keren ya. Mutar ya, walaupun nggak mirip core-nya tapi mantap gitu guys. Oke, mutar ya gitu ya. Terus Tom. Storm apa ya? Oh, Storm yang ini nginjek guys. Yailah. Nginjek bumi. Gak ada animasi yang cakar belakangnya gitu ya? Gak ada, gak keren. Aduh, kurangnya. Akan ber-10. Ah, saya mah animasinya ini 7,5 aja lah nih. 7,5. 7,5 animasi. Iya, animasi 7,5, kalau bentukan boleh lah 8 ya, karena saya seneng sama detail-detail ininya, kecuali ya kita enggak bisa nilai badannya ya, kotak ya. Oke. Oke, BTW kita sudah teleport ke GM Street Corner ya. Nah, di sini kita bakalan coba nyari G-Man 4.0 katanya di daerah sini, guys. Ayo, saya sudah dapat clue-nya. Ikuti saya gantian sini. Okay. Yaudah, yuk. Saya jadi tour guide kalian nih, tour guide yang lebih pro saya nih ya. Yeah. Oke, okay, pro. Sini. Suhu nih, masuk gang sini, oke. Okay. Kita belok terus. Kanan. Sabar, belum belok kanan ini dulu nih, pojokan. Belok kanan. Nah, belok kiri, enggak. Belum, sabar. Yang sok tahu Tangaming. Tangaming yang bikin nyasar biasanya emang. Sini. Sini. Nih, baru belok kanan sini. Tuh. Nah, atau kata aku juga laser sama kacamata tuh ya. Wah, wow, kita ambil Ciman. Dulu. Kita teleport ke street corner lagi ya. Yuk. Biar luas tempatnya. Oke, kita morph nih dia, dapat ya. Nah, pasti keren tuh. Ya ilah, apa ini? Hah? Aduh. Tapi ini lihat nih kenapa kepalanya begini. Culun. Lagi bercanda dia tuh. Waduh. Lagi bercanda. Bercanda gimana? Tapi begini guys ya, ilah. Tapi toiletnya oke lah ya, pakai pomade deh. Mulai dari sing, nggak usah, pasti dia nyanyi. Shoot top. Lasernya tuh lihat tuh. Wow, gokil. Hebat ya lasernya ya. Oke. Terus enable jetpack. Bisa terbang ini. Emang Titan nggak ada yang bisa terbang perasaan tadi? Ini keren makanya nih kan. Ya terbangnya juga lihat itu cuma sejengkal. Iya biasa-biasa aja lah ya. Oke. Terus roar. Masa jadi muka iblis gini guys tuh lihat. Vampir. Tuh. Roar. Shoot center. Buset semuanya nembak guys sampai bawah-bawahnya ya. Wow, oke. Matanya enggak. Kalau ya karena di filmnya belum keluar. Oke. Ya udah kalau untuk bentukan di luar kepalanya ya, toiletnya aja. Jangan gitu. 6 lah ini mah. Enggak lah. 7. Ya, 7 lah ya. Untuk detail ininya masih oke guys, toiletnya ya. Tapi kepalanya guys. Jadi kepala Roblox dia ya. Terus kalau untuk animasinya sih ya, Mas 7 juga lah ya. Biasa aja. Oke guys, BTW kita bakalan coba mencari scientist toilet sama mafia sekalian ya. Nah, terus kita bakalan coba buka map. Kita teleport ke GM Cameraman sebelah konstruk itu ya, paling bawah ya. Oke, labnya tuh kita boleh masuk dari ke apa kiri atau kanan, bebas ya. Yang penting sini nih, set. Dah, ayo wa, sini wa. Woi, tungguin. Nah, di sebelah sini kita menuju lift ya, elevator nih. Segede gini guys liftnya. Tuh. Wow. Oke, baru kita pencet E. Enter. Let's go. Ayo. Begini. Mana Wadarlung? Ketinggalan. Sini. Nah. Di sebelah sini kita bakalan coba masuk ke lift sini, wey. Oh, ini lift. Udah enggak usah belok-belok. Ikutin aja. Lobby namanya tuh. Research. Research.
left. Kalau kita mau ambil mafia, kita ke sebelah kanan dulu nih. Nah, oke, kanan kan. Mafia. Tapi cara naiknya ya kalian pintar-pintar sendiri lah ya di sini ya. Tuh, pakai shift lock kek. Aduh. Oke, dapat naik ya lewat sini, lewat tengah. Yuk. Ayo sini, Wak. Ya. Terus kita naik lagi sini. Sabar, sabar. Ini naik. Ah, jatuh. Ah, jatuh. Jatuh dan gaming jatuh. Bisa enggak naik? Kemana ini, woi? Gelapnya. Ini gelap ya? Tuh, naik sini pokoknya nih. Tuh. Udah. Terus mana sih belakangnya ya? Oh, kita harus nyari. Tolong. Daerah belakangnya. Nih. Sini Tan Gaming. Bisa enggak? Tolong. Makanya. Hati-hati. Nah, nih naik sini Tan. Nih, sebelah sini. Boom. Yes, dapat. Dapat. Mafia. Udah. Ya udah kalau begitu kita keluar sini. Nah, ayo. Terus nah untuk mendapatkan scientist pertama-tama nih, kita ambil ini dulu nih, red potion. Let's go my friend. Aha, tuh 1/3 guys. Kita butuh 3 potion. Nah, sekarang kita teleport ke ini ya, GM Street Corner. Oke. Ikutin saya sebelah sini. Ayo. Ini sini ayo. Sini sebelah sini. Nah, di sana itu kelihatan tuh ada pink potion. Tuh. Lihat kelihatan enggak? Mana? Oh iya, kelihatan. Kelihatan. Let's go my friend. Sip, 2/3. Ayo. Udah pada dapat kalian? Nah, kalau sudah pada dapat, kita teleport lagi. Teleport ke GM Cameraman Lab yang tadi. Nah, sip. Kita bakalan coba OTW ke sebelah sini. Dari sini kita lurus aja, guys. Tuh, sebenarnya sih lewat kota sama aja ya, cuman agak jauh aja. Di sini lebih dekat perasaan saya gitu. Nah. Jauh, woi. Mana, Wak? Ini sini, Wak Darung tuh lambat jalannya tuh. Pakai Titan makanya biar cepat. Oke. Terus kita lurus. Lurus terus. Nanti kita ambil kanan, guys ya. Nah, dari sini kita ambil kiri. Kanan. Oh, kanan. Nih, lihat. Oh, tuh. Ini. Orange potion. Ambil ya. Sip, sudah 3/3 kita dapat scientist. Ya, kalau gitu kita reviewnya di mana nih? Map mana ya? GM ini aja lah. Flatgrass. Nah, nih. Dari view di sini luas, guys ya. Pertama-tama kita pakai morph terlebih dahulu. Kita yang kita dapatkan tuh tadi scientist ya, sama mafia. Scientist mana nih? Seperti inilah bentukannya, lagi-lagi kepalanya dari Roblox, guys ya. Tuh. Berdua Darlung. Tuh lihat. Ya ampun. Tapi ya kalau toiletnya masih oke lah ya. Tapi ya kayak ada core ya di belakangnya ya. Enggak tahu dia ya. Kayak ada core di belakangnya, guys. Oke, kita coba review animasinya. Jangan plus ya. Oke, nanti langsung udah mati. Udah plus nih. Balik ke lobby. Oke, shoot. Oh, shoot yang di bagian kepala sampingnya. Buset, kayak nembakin ini, guys. Rudal gitu ya. Padahal itu mah laser itu aslinya. Oke, step. Apa itu step? Nyolok-nyolok gitulah pokoknya. Step. Nyolok. Shadow okay. Escape. Shadow apa escape mah kayak ini apa namanya? Teleport ya. Shadow escape, play speaker. Oh, enggak ada animasi ini ya. Ngancurin speaker. Bagus. Speaker sendiri. Ah, kurang lah ini animasinya 4 aja lah nih. 3. 3 ya. Oke, kamu 3, saya 4. Pak Darlung berapa nih animasinya nih? 0. Kan 0. Enggak bagus-bagusnya. Kejam sekali. Ya ilah. Nabila pun pasti sama juga nih. Pasti menilainya kurang bagus ya. Dari bentukannya toiletnya masih oke lah. Saya nilai 6 toiletnya. Penting kan lumayan. Nah, terakhir kita coba lihat yang ini yang kita dapatin tadi tuh apa sih? Mafia ya. Mafia sebelah ini, guys, yang tadi, guys. Apa? Scientist. Oke, seperti ya elah mukanya marah gitu, guys. Tuh. Wah. Mafia banget gak sih? Iya nih. Topinya mirip sih, ya sama toiletnya oke lah ya. Nah, buset itu apa? Kami ha? Sahau. Oh, sahau. Oke. Okay. Enable jetpack. Oh, dia pasti punya jetpack ya. Tuh, masih oke. Okay. Terus sahau. Bodoh, ada animasi. Racun. Api-apinya ya, sama racun terakhir. Kita lihat. Pingsan. Acit. Bodoh, menebar racun, guys.
Kentut. Kentut. Oke, lumayan lah kalau animasi yang ini kita kasih 6 lah ya. Oke. Boleh, 6. Boleh lah 6. Terus bentukannya kayaknya 5 ini mah. 5. Marah tambah marah dia dikasih 5. Iya. Ya udah kita plus aja, guys. Balik ke lobby. Oke guys, sepertinya petualangan kita sampai sini aja ya. Kita menilai karakter-karakter yang kita dapatkan aja, karena banyak banget guys. Kalau mau dicari satu-satu tuh sulit ya, butuh waktu yang panjang. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.